Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Tisat Update ya. Di kesempatan kali ini Bang Min hadir kembali bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsyad Ahmad dan Katiar Andini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk keep support dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan kabar-kabar terupdate seputar Papa Syah dan mamanya Serlen. Oke ya, teaser lovers, langsung saja tanpa menunggu lebih lama lagi kita cek apa saja info-info hangat dan terupdate-nya seputar couple teaser di kesempatan kali ini nih, check it out. Kita masuk ke update-an seputar Alsyad yang berada di Tanah Suci Mekah nih. Kali ini update-annya didapatkan dari Instagram salah satu jamaah dari Indonesia tentunya, yang berkesempatan langsung bertemu dengan tim dari Scarlett Family dengan nickname Instagram Nur Fadila Hasan. Sepertinya dia sangat ngefans berat dengan Papa Syah ya, teaser lovers. Di sini ada beberapa update-an di feed Instagramnya Papa Syah dengan seragam gamis berwarna biru muda ini nih. Pastinya pemilik Instagram ini Nur Fadila Hasan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ya bisa bertemu idolanya, apalagi spesial dia bertemu dengan idolanya di Tanah Suci Mekah lagi menjalankan ibadah umroh. Pastinya sangat sesuatu yang sangat-sangat super eksklusif ya, bertemu dengan idola sendiri di Tanah Suci Mekah nih, teaser lovers. Terbukti di beberapa updatean Instagram story-nya ada beberapa foto dirinya berselfie ria dengan Alsyad Ahmad. Dan ngomong-ngomong tentang gamis berwarna biru yang digunakan oleh Alsyad di updatean Instagram story Nur Fadila Hasan tadi, tanpa kita sadari nih teaser lovers, baju gamis dari Alsyad tersebut warnanya hampir seragam atau bisa dikatakan seragam dengan apa yang digunakan oleh Katiara Andini untuk gaun berwarna biru muda yang dia gunakan kemarin di acara Es Krim Campina 50 tahun anniversary eksklusif off air di Pulau Dewata Bali ya, teaser lovers, yang beberapa momennya sudah Bang Min sajikan kemarin nih. Salah satunya diupdate oleh Instagram Alsyad Tigerman yang di sini menunjukkan lebih detail mengenai kesamaan warna baju yang digunakan oleh couple t-shirt kita nih, walaupun lagi LDR. Namun koneksi hati masih terus saja tersambung ya, terbukti entah ini janjian atau tidak nih. Warna baju gamis yang digunakan oleh Alsyad bersama dengan gaun cantik yang digunakan oleh Kak Titi pada saat kemarin off air untuk acara Es Krim Campina 50 tahun anniversary di Pulau Dewata Bali off air private-nya, warnanya sama ya teaser lovers. Kembali update-annya diberikan oleh Instagram Alsyad Tigerman Min Tiger, di sini menambahkan caption, kangen gak? Pastinya auto kangen dong. Belum ada kejelasan kapan rombongan dari Scarlett Family bertolak kembali ke Indonesia. Pastinya jika sudah ada bocoran, langsung Bang Min sajikan spesial untuk kalian semua ya. Selesai update-an mengenai Alsyad, sekarang Bang Min akan memberikan update-an seputar Katiara Andini. Di Instagram story-nya baru saja Kak Titi di sini menandai Instagram Tiara and Friends dan juga caption, udah lama banget sama mereka tapi baru bikin official Instagram-nya, hehehe maafin. Boleh di follow kalau mau lihat kefreakan kita, Tiara and Friends. By the way, ini adalah tim home band yang selalu mengiringi Katiara Andini di acara off air maupun on airnya. Khusus untuk acara-acara off air, biasanya home band inilah yang menyertai aksi panggung dari Katiara Andini. Sukses mengguncang beberapa acara off air dengan hits-hits galau andalannya, baik itu dari album Tiara Andini maupun IFRT Untuk Cinta. Mereka-mereka inilah yang berjasa pastinya nih teaser lovers, menyempurnakan penampilan dari Katiara Andini dengan dentingan-dentingan nada dari alat musik yang mereka mainkan ya.
Dan ini adalah Instagramnya Tira and Friends. Updatean pertama, hello. Di sini ditampilkan Kak Tira Andi ini berfoto bersama dengan home band 5 orang yang ada di belakangnya ya. Bang Min belum tahu tuh siapa-siapa mereka pastinya. Nanti Bang Min langsung follow. Siapa tahu ada asupan-asupan melalui tim home band dari Kak Tira Andi ini ya, Tisa Lopez. Jepretannya tentu saja dong dari fotografer kesayangan para warga bucin, Kak Fauzi Fadli tentunya, yang sudah comeback kembali. Jika kemarin dia bersama dengan tim Okin, kali ini Bang Pau atau Kak Pau kembali bersama dengan tim dari Kak Tira Andini ya. Anniversary 33 tahun Raja Wali Citra Televisi Indonesia sukses dilaksanakan atau digelar di kesempatan kemarin malam, walaupun penampilan dari Kak Titi bersama dengan keempat bestinya ini konsepnya tapingnya teaser lovers, tapi masih saja Bang Min cek di Instagram. Khususnya Instagram Mutiara masih banyak sekali updatean mengenai momen backstage kelima besti ini bertemu Mahalini Raja, Leo Dragiting, Kesia Lefron, Kak Ziva Magnolia tentu saja bersama dengan Kak Tira Andini ya salah satunya. Ratu-ratu Spotify jebolan Indonesia Idol Season ke-10 diupdate oleh Instagram Andre Takundung. Fotografer masih bagian dari manajemen Star Media Nusantara ya. Ada juga dari Instagram @_editing20. Di sini mengkloase 5 buah foto bestie ini. Kalio Draginting, Kesia Lefron, Kak Tira Andini berada di tengah Mahalini Raharja bersama dengan paling bawah pojok sebelah kanan adalah Ziva Magnolia ya. Yang penasaran dan juga cocok sekali dijadikan wallpaper bisa langsung berkunjung ke Instagram @editing ini nih, teaser lovers. Sesuai yang Bang Min katakan di updatean pagi hari tadi ya, belum ada updatean mengenai penampilan ofisialnya Kak Tira Andini bersama dengan keempat bestinya untuk 33 tahun anniversary celebration RCTI. Kali ini sudah resmi nih, teaser lover sudah diupdate untuk aksi panggung Kak Tira Andini bersama dengan keempat bestinya di channel YouTube RCTI Entertainment untuk aksi panggung mereka ya. Dengan judul video penampilan terbaik Liodra X Tiara X Ziva X Mahalini X Keisha RCTI 33 Anniversary Celebration. Yang penasaran dan juga ketinggalan acara anniversary-nya RCTI dan tidak menyaksikan secara live, tenang saja nih, Tisa Lopers sudah tersedia di channel YouTube-nya RCTI Entertainment ya, bisa kalian cek sendiri pastinya. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini, dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya ya. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.